Itu tadi saya sampaikan, sesungguhnya kalau sudah mengikuti proses begini itu kita bernegara apa ya, ringan saja. Hargai proses, dengan begitu ringan. Seperti kalau apa ya, Mas Indra mengajukan sesuatu ke pengadilan, lalu pengadilan sudah memutuskan, ya sudah laksanakan putusan itu. Saya kan juga begitu. Kami mendengar putusan MK. Ya sudah, putusan MK itu selesai, ya sudah. Putusan MK itulah yang kita hormati. Jadi, membuat kita juga menghargai proses, menjunjung tinggi etika. Karena kan problematika yang kita hadapi beberapa waktu ini kan soal etika yang tidak dijunjung tinggi, proses yang tidak dihormati. Bagaimana kita mau mengajak untuk mengikuti proses, kalau kita sendiri tidak mau konsisten di dalam menjalani proses ini, ya kami coba untuk laksanakan ini dengan baik sampai tuntas. Dan seperti saya katakan di awal, ini bukan soal perasaan, ini soal bagaimana kita bernegara. Perasaan ada tempatnya sendiri, tapi proses jalan.